Kalau di Indonesia ada pepes, nah di Thailand punya ayam pandan. Yuk kita bikin, jangan sampai skip ya. Pertama, kita siapin dulu paha ayamnya. Di sini Teteh pilih paha ayam yang sudah difile. Setelah itu, kita potong-potong menjadi ukuran yang pas untuk dibungkus daun pandan ya, teman Teh Yun. Masukkan ayam ke dalam wadah. Lalu tambahin minyak wijen, saus tiram, mushroom soy, soy sauce, gula, garam, lada, dan kaldu bubuk. Aduk rata. Ini nih, rahasia ayam kita nanti bisa segurih dan selezat makanan asli dari Thailand. Siapkan bawang putih, lalu kita geprek, kupas kulitnya. Dan ini kita cincang sampai halus ya bawang putihnya. Jangan lupa juga cincang daun ketumbar. Campurkan ke dalam ayam tadi, dan ini akan menambah aroma dan rasa yang khas loh. Sekarang kita marinasi, kita diamkan sekitar 30 menit supaya bumbunya meresap sempurna. Sambil nunggu ayam dimarinasi, sekarang kita buat sausnya nih. Untuk bikinnya gampang banget, tinggal kita cincang aja bawang putih. Kemudian ada daun ketumbar, cabai rawit, dan juga cabai merah. Ini tinggal kita masak dengan saus tiram, terus ada kecap ikan, dan seasoningnya ada gula, garam, lada, dan air. Tambahkan lemon supaya lebih segar ya. Dan ini kita masak sampai mengental. Oke, kalau udah mengental seperti ini, saus udah siap digunakan. Sekarang tinggal kita ambil ayam yang sudah kita marinasi tadi. Ini nih triknya temen Teh Yun. Panaskan dulu daun pandannya supaya lebih lentur dan tidak mudah patah saat dibungkus, atau bisa juga dijemur sebentar ya. Lalu kita bungkus ayamnya dengan daun pandan. Kalau udah dibungkus, panasin minyak dan ini kita goreng ayamnya sampai matang dan warnanya cantik keemasan. Gunting daun pandan dan sajikan dengan saus yang udah kita buat tadi. Jangan lupa taburkan wijen sangrai untuk tambahan tekstur ya. Udah jadi deh ayam pandan ala Thailandnya. Sekarang saatnya mencoba. Gurihnya ayam dan wangi dari pandannya enak banget loh, apalagi dicocol ke saus ala Thailandnya. Beuh, mantep banget deh, kalian harus cobain. Kalau temen Teh Yun suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat mencoba, semoga berhasil.